Hai guys dan selamat datang. Pada 5 Oktober 2017, Google telah melancarkan peranti terbaru mereka dan di antaranya adalah smartphone daripada Google iaitu Google Pixel 2. Banyak rumours yang kita ketahui dan itu adalah antara sebabnya kenapa smartphone daripada Google ni antara yang dinanti-nantikan pada tahun 2017. Jadi mari kita lihat 6 fungsi menarik yang ditawarkan oleh Google Pixel. Rekaan pada Google Pixel 2 sedikit sama seperti tahun yang sebelumnya dengan gabungan kaca dan aluminium pada bahagian belakang. Dan skrin pada bahagian hadapan, kaca pada bahagian belakang lebih kecil berbanding sebelumnya. Skrinnya pula mengikut peredaran masa iaitu menggunakan bezel skrin yang menggunakan ratio 18:9. Tetapi ianya khas untuk model Pixel 2 XL sahaja, manakala Pixel 2 menggunakan skrin ukuran tradisional. Dan jujur aku cakap, ianya nampak tersangat outdated. Terutamanya pada masa sekarang, smartphone beralih terus kepada bezel skrin. Ketiga adalah Now Playing. Fungsinya mendengar muzik di sekeliling dan memaparkannya pada skrin. Contohnya jika berada di kedai makan ataupun restoran, apa saja muzik yang bermain di belakang. Now Playing akan mengesan dan memaparkan pada skrin, jadi tiada lagi unlock dan mencari aplikasi Shazam ataupun OK Google untuk mendapatkan info lagu tersebut. Keempat adalah Portrait Mode dan rating DSO Mark yang lebih tinggi daripada mana-mana smartphone pada masa sekarang. Seperti yang dilihat, Google melancarkan smartphone-nya tahun ini tanpa meletakkan dual camera. Tapi masih meletakkan pilihan portrait mode dan mereka dapat membuatnya dengan bantuan AI, keupayaan sensor untuk mengesan latar belakang dan objek. Kelima, speaker pada Pixel 2 menggunakan dual stereo speaker berbanding tahun yang lepas yang hanya menggunakan mono speaker dan ia membuatkan ramai pengguna sedikit kecewa. Terutamanya model sebelumnya menggunakan stereo speaker pada Nexus 6P. Kali ini Google mengembalikan stereo speaker pada Pixel 2 dan Pixel 2 XL. Keenam, Pixel 2 menawarkan fungsi squeeze, dengan itu dapat melancarkan Google Assistant dengan lebih cepat. Cara melancarkannya tidak susah, terutamanya tidak perlu mencari butang seperti butang Bixby. Untuk seharian penggunaan, mungkin lebih senang digunakan terutamanya apabila Google Assistant mampu untuk membuat pelbagai arahan tanpa navigasi ataupun menyentuh pada skrin. Ok, itu adalah fungsi yang menarik yang ditawarkan oleh Google Pixel 2. Sila tinggalkan komen dekat bawah. Macam biasa guys, leave a like and subscribe and I'll see you guys on my next video.